25 Februari. Dampaknya memang kebetulan adalah betul. Jadi stok barang itu gudangnya dipegang oleh bos, tapi kunci kios itu karyawan. Jadi kalau barang tidak masuk ya sudah tutup. Ternyata begitu. Saya baru tanya teman-teman, ya banyak karyawan nggak masuk karena nggak tembus. Jadi dari sisi itu faktornya. Jadi langsung ibu tenaga kerja tidak dapat masuk kantor. Dan saya bukan yang tidak perdagangan, termasuk juga daerah Tamrin, Sudirman juga yang tidak masuk. Bahkan kalau masuk juga udah setengah hari, bahkan jam satu baru mereka masuk kerja. Apalagi kalau dari luar kota banyak tersinggat waktu itu juga yang terdampak. Ya, tapi kacara psikologis masyarakat pusat grosir rata-rata di 500 toko. Nah, di sana memang agak lebih tinggi, kalau untuk 50% aja 2.500, hanya sekitar